saya itu kalian bisa langsung cek saya di situ, ini saya di sini. Oke. Kali ini saya mau mereview furnitur tempat tidur tingkat asli produksi Jepang. Ini kita bantu dengan harga 6 juta. Lumayanlah untuk kualitas furnitur rumah tangga. Kalian punya anak kembar atau anak banyak bisa tempat tidur seperti ini. Ayo kita simak beberapa keunggulan dari tempat tidur ini. Tempat tidur ini custom. Ya, jadi memang ini memang rumahnya memang sedikit sempit. Tapi karena bentuknya minta dibuat sempit seperti ini supaya apa menyesuaikan ruangannya. Jadi kalau standarnya itu 60 cm segini. Jadi kalau kita masuk, jadi kalau untuk anak-anak pas lah. Tapi kalau untuk dewasa ya kurang pas. Jadi sekarang ini kita bisa uji coba seperti apa. Pagi bangun tidur lah. Dengan harga 6 juta kita bisa dapat 4 tidur seperti ini. Kayaknya nggak jadi, nggak begitu jelek, tapi lumayan. Ini dari kayu jati. Wah, kayu jati asli banget ya. Karena ada kayu jati yang dari Belanda. Mayo kayu jati Belanda guys. Kalian bisa lihat kisaran 4 laci untuk di tangganya, untuk di sebelah bawah tempat tidur ada 2. Ini fungsinya untuk apa? Kalau kalian mau menaruh selimut atau perlengkapan apa ya, selain kalau anak kecil di kampus lah, supaya gak ngompol bisa ditaruh di bawah sini. Oke. Warna finishnya ini sudah dibayar sama kita. Ini udah pun waktu ya, nggak bocah. Mudah tapi ya bocah. Kalian bisa lihat sebenarnya. Kayunya kurang bagus, tapi kalau kualitas sudah lumayan. Kalau kalian minta kayu jadi harganya itu bisa, kita bisa kasih harganya memang terkait jaya dengan yang kualitas biasa. Karena kita tahu kayu jadi sekarang harganya mahal-mahal terus, nggak bisa turun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung hubungi saya di sini. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.